Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Bakul Buah. Agus Jaludo yang selalu berikan informasi update terkini harga buah. Oke lor, ceritanya hari ini kita berada di kios lagi lor. Ini sore hari menjelang buka puasa ya. Ini puasa hari ke berapa ini? 13 kalau nggak salah ya. Seperti ini suasana jalan raya Gedung Pita ya. Ini ramai, terkendali, aman, lancar. Oke, seperti ini lokasi di depan kios kita. Ini tepatnya di Jalan Raya Gedung Pita, Desa Tapan, Kecamatan Danau, Kabupaten Blitar. Oke, teman-teman, kalau ingin belanja buah, silakan mampir di kios kita loh ya. Tersedia banyak sekali buah-buahan yang ada di sini. Oke, lor, kita hari ini akan menyepil dagangan kita yang ada di sini. Ini selain buah lor ya. Karena di sini juga ada cemilan lor. Apakah itu? Mari kita sepilkan. Oke lor, ini kerupuk lor. Wih, seperti ini lor ya. Ini kerupuk rasa-rasa lor. Nah, seperti ini. Oke, mungkin di area Kediri Blitar ya. Kalau bakul buah mesti ada kerupuknya seperti ini. Oke, tergantung seperti ini ya. Ini posisi kerupuk ini ya, ini adalah titipi orang ya lor. Jadi setiap rasa-rasa ini selain yang titip ya. Oke, seperti ini, mari kita cemilkan. Ini ada kerupuk pedas lor, wiri seperti ini ya. Oke, seperti ini ada kerupuk bawang. Nah, oke, seperti ini ada lagi. Ini kerupuk bawang juga. Oke, seperti ini renyah ya lor. Wih, mantap. Oke, ini pedas manis. Oke, seperti ini ya lor. Wih, ini ada tulisannya ini pedas manis ya. Oke, ini ada sambalnya mungkin ya. Jadi pedas. Ini yang original lagi rasa bawang lor. Widi mantap. Ini juga ada rasa apa ini? Widi mantap. Oke, seperti ini. Ini juga rasa pedas. Ini kerupuk apa ini? Rasa bawang. Widi mantap. Oke, seperti ini ya. Ini yang digandul-gandul seperti ini adalah kerupuk rasa-rasa ya. Oke, bagi teman-teman kalau ingin sekedar buat cemilan di mobil atau di perjalanan, nah ini cocok sekali ya. Ini kerupuk, ini kerupuk rasa-rasa seperti ini lor. Oke. Oke, kalau selain itu juga tentunya yang utama adalah buah-buahan ya di sini ya lor. Oke, untuk harga ya silakan disimak di video saya sebelumnya, sudah banyak sekali ini buah yang ada di sini kita sepilkan lor ya. Ini seperti ini lor. Oke, mungkin cukup sekian ya infonya untuk harga kerupuknya. Belum, sorry, untuk harga kerupuk ini semuanya rata ya, cuma 5.000-an ya lor. 5.000. Oke, seperti ini kerupuk open. Nah, ini bukan digoreng sama minyak ya lor. Ini kerupuk open cap 3 cabe. Nah, ini ada lagi kerupuk open goreng rasa pedas manis. Goreng pasir, ini pakai pasir ya. Ini produksi Sinar Teguh Karya. Oh, ini macam-macam lor. Jadi ini yang di sini itu yang titip kerupuk ini ada sekitar 3 atau 4 sales ya. Ini titip sini. Ini sistemnya adalah titip berapa kerupuk, terus nanti bayarnya waktu keliling selanjutnya. Jadi nanti yang sisa umpama 10 taruh sini, nanti satu minggu yang akan datang ke sini lagi, itu sisa 2, yang 2 di bawah diganti lagi gitu ya. Jadi fresh semua, ini fresh. Jadi yang lama itu langsung diganti. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk harga kerupuk 5.000 yor. Oke, terima kasih, kita sambung di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.